Sebuah rumah kontrakan yang sedang ditinggal penghuninya pulang kampung di Jalan Tebu, Kecamatan Singkawang Tengah, hangus terbakar beberapa waktu lalu. Selain menghanguskan rumah dan seluruh perabotan di dalamnya, api juga membakar satu unit sepeda motor. Titik, sang penghuni rumah, mengaku kejadian tersebut terjadi saat ia sedang dalam perjalanan ke Singkawang dari kampung halamannya di Monterado, Kabupaten Bengkayang. Ia mengaku mendapat informasi kontrakannya terbakar dari tetangganya. Akibat kebakaran, Titik mengaku rugi jutaan rupiah. Banyak lah, kayak ada pulpen, perabotan rumah tangga. Di sini aja, TV, salon banyak. Perabotan rumah tangga. Motor. Motor ada satu. Kampung ke Monterado. Ponakan telepon. Itu kita pas sholat tarawih tuh, baru dapat satu rakaat di telepon, so kita pulang. Baru nyampe, belum setengah perjalanan, baru nyampe daerah Baga, udah habis katanya rumah, enggak ada yang diselamatkan lagi. Pasca kejadian, polisi terus menyelidiki dan mencari tahu penyebab pasti kebakaran. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat.